Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita lanjutkan petualangan dari Candi Cetho ini. Di bawah Candi Cetho ini kita mau menuju ke para layangan, yaitu suatu tempat untuk terjun payung di mana melihat sunset sekaligus melihat atlet-atlet para layangan ya, yang terjun dari atas sampai ke bawah sana guys. Teman-teman di sini bisa menyebutnya adalah olahraga bunuh diri guys. Let's go, ikutin dia, saya. Dia datang dia ke tempat itu guys. Wah, off road. Wes. Cek. Ya. Se. Oke. Siap. Abu tak. Aduh. Se. Pulang kau tetap aku lo. Teman-teman. Oke, sehat deh. Rasakan segerannya sami dong. Dan. Enak kok, ora dibane tak pecat kok. Nyet. Sampai bos. Enak lah, Fir. Enak jalan nih, Boy. Gigi ganti sami tok iki. Gigi. Wah, jalan dipecat nih. Jadi super ini. Ora patut, ora patut. Ora patut tepat. Sikile ke aku, Boy. Lah. Wow, nyelawunya kelihatan di belakang itu guys. Aduh, kita lanjut lagi nih ke barang layangan. Nice. Kecil. Wow, ini dari Cetho nih guys. Bawa ini ya dulu. Pedi. Di kiri ya? Kiri boy. Sana seragen. Nah ini di Cetho ya kita guys. Sekernya. Masalahnya mau nyerang. Apa? Wih. Nah, ini sing supir sing asli, sing duwe tadi anu. Pena. Ya nyatau. Aplikasi, Pak. Ya, supir tekan solo ya? Mutah-mutah. Ngene. Iya, boy. Orang enak superan mungkin. Para layak, pin. Lihat, nyusin awas satu. Ya Allah, terakhir. Para layak, Pak. Aku kurang layak terus loh. Stop, loh. Pelan banget aja, Pir. Iya, Pak. Kurang enak nih, Pir. Ini balik loh, Pak. Enggak, Pir. Oke teman-teman, ini saya bersama sahabat saya mau ke atas ya, ke para layangan. Untuk rutenya sangat menukik, sangat terjal sekali. Kalau motor atau mobil harus benar-benar fit ya. Kalau nggak fit, jangan kesini, pasti akan sos guys. Dan itu menyusahkan diri sendiri guys.
Nah, untuk mobil seperti yang di depan saya itu Jeep ya, kuat-kuat udah di ini dimodifikasi, guys. Tiketnya harga 5.000. Ini ada juga jasa hardtop. Jasa pijat aja enggak, Bos? 5.000 ya, Mas. Oke. 5.000 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ditarik 20.000 karena yang yeah. Orang cuma empat. Satu bukan orang. Oh, yang satu bukan orang. Dia enggak dapat sate, Boy. Oke. Okay. Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Let's go, guys. Kita masuk ke dalam. Neng kanan. Kan ditutup pas corona. Oh, jalannya luar biasa, guys. Jalannya baru kali ini, guys, kesini, guys. Mungkin kalau pernah ke Jakarta itu kayak petang ya, Boy. Seruban gitu ya. Jalan Semarang ke Malang itu. Oh, ke Malang Jakarta, sorry. Ini bagi yang belum ke Jakarta ya, diam aja. Apa, guys? Tanjakan persatuan. Biar pergi dulu. Wow. Main bisa, Boy. Lumayan, tinggi sekali. Innova 2500 cc, guys. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallahi ilham. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aduh. Luar biasa. Ini memang jago. Jago. Sore sore. Masih suara sampai nenek. Jadi perayaan tertinggi nomor 2 ya. Boy, nanti untuk di Pandawa 5 TV ya. Iya, subscribe. Ya. Oke, okay, siap. Tambahan subscribe. Siap, siap. Subscribe. Biar kita abadikan di YouTube. Iya. Oke. Okay. Naik terus, Boy. Nanjak terus, coy. Sampai langit, sampai langit. Iya. Kita langit. Ada di negeri di atas awan. Calnya kuat tuh. Calnya kuat. Kalinya manual itu, kalau matic enggak. Nah, kita mau sholat, guys. Kita ada di para layangan. Masya Allah. Kita sudah sampai di kaki Gunung Lawu, para layangan. Best view. Nah, untuk bagian sebelah timur ya, ini khusus Jeep untuk persewaan bagi pengunjung wisatawan yang mau menyewa ini bisa langsung mendaftar di sini, guys. Ya, harganya sekitaran 200 sekian apa 300, guys. Untuk Kemuning, Argoyoso dan Paralayang ini persis di bawah kaki Gunung Lawu, guys, di lerengnya pas itu. Nah, itu udah kelihatan kalau pendakian lewat sana, guys. Nah, kebetulan di sini udah pas, guys, view-nya dihamparkan oleh pemandangan yang sangat sini bagus, guys. Menyewakan Jeep seperti hawanya sangat ini, dingin, sangat terasa lagi, apalagi sampai malam ya. Nih view-nya sangat mantap. Itu dia, guys. Nah, destinasi yang sangat lereng-lereng penting di sini adalah ini, ada rooftop ini, guys. Terjun payung. Nah, kita lanjut lagi, guys. Saya mau ke atas ini. Nah, itu musolanya bagi pengunjung yang muslim bisa sholat di sini. Ini masjidnya yang bisa istirahat sebentar, habis itu lanjut lihat matahari tenggelam, guys, sama terjun payung. Wow. Istilahnya para layangnya itu. Nah, itu dia, guys. Ini di bawah kaki Gunung Lawu ya, nomor 2 maksudnya. Oke, sekarang tambah minuman keras.
Oke. Mantap. Spot Cafe Lereng Lawu. Saat lagi di atas nih, guys. Wow, sangat begitu indah pemandangan di sini, guys. Nah, itu Gunung Lawunya, guys. Oke, lanjut lagi. Cafe Lereng Lawu. Nah, di bawah itu ada cafe buat ngesteh teh, kopi, pokoknya lengkap, guys. Langsung dari lerengnya, langsung lawunya, guys. Nah, bisa dilihat ini terjun payung alias pralayang alias olahraga bunuh diri, guys, yang memacu adrenalin. Wow, sangat-sangat keren dan view-nya sangat bagus, guys. Nanti saya akan ke bawah untuk lihat yang belum naik ke atas, yang belum terjun payung. Ini bisa disaksikan anak-anak muda, orang tua, remaja, semua ada di sini untuk melihat view-nya, guys. Karena di sini untuk emang dibikin spot untuk melihat ke barat. Nah, ini saya kebetulan ada di sebelah timur. Solo di bawah, guys. Oke, lanjut. Banyak muda-mudi yang lihat itu, guys. Seru kayaknya nih buat keluarga juga, seru juga nih, guys. Tuh kabunya udah kelihatan. Oke, lanjut ke bawah mau mencari teman-teman saya. Oke, mau lihat orang bunuh diri, guys, terjun payung ini. Oke, ini banyak tempat makan minum sini, guys. Oke, kita sudah ketemu sama teman-teman sini. Kita sing wedok pengalaman mabur. Gimana kawan ini? Oh, seperti ini ya tempat bunuh dirinya ya. Oke, 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 oke. Mau lihat mbaknya, namanya siapa itu? Itu yang mana? Yang itu, yang hitam. LKC. Oh, namanya mbak. Iya. LKC, guys. Saya zoom dikit lagi, set. Nah, ini dia mulai start. Dia mau terbang.
kayak buku gitu. Ya udah terbang gitu kok. Rancang kayak bunyi tuh. Tali kayak gini. Yang lihat banyak banget. Ini persiapan ya. Mau terbang ke sana dia. Gagal lagi deh. Nah, ini mau percobaan, guys. Dia mau terbang. Aduh, Mbak Elisa, ayo Mbak Elisa. Dia dijunjung. Terus Mbak Wani, oh Mbak Wani. Ora iku Mbak kok Mas Om. Mbak itu aku banget loh, aku sen loh sana. Siap, bos, siap. Latu-latu para layang. Harus imbang anu ini. Omongannya awak iki. Wah, laki masih berterbangan. Udah hilang, Boy? Udah hilang. Loro kae. Oh iya. Iya jalan nanti. Baik, ketok. Lihat orang mau berdiri banyak banget nih, Boy. Gimana, Boy? Pesan Anda ke sini main sama saya dan teman-teman yang di sini. Kalau untuk tempat wisata, objek wisata, yeah, kayaknya yang memang paling menantang ya di sini. Sini ya. Satu. Terus yang kedua kayaknya ini jam segini aja udah ramai ya. Udah nusuk. Menusuk dinginnya udah menusuk ke tulang-tulang ya. Tulang-tulang. Menusuk jiwa apa enggak? Ini mungkin kategorinya itu apa? Udah yang paling tinggi ya. MBPL. Ini di bawah Lawu ya, MBPL-nya ya. Paling tinggi. Oke. Mantap ya, Boy ya. Mantap sekali. Makasih loh. Saya diajak ke sini. Sayang saya enggak bawa parasutnya. Kalau saya terjun langsung, oh iya, enggak apa-apa ke situ, Boy. Saya akan mempertunjukkan ini penonton. Parasutnya pakai ini aja nanti bisa. Ya. Boy, teman melu mau melu. Wah, perlayangan loh. Ini Bu, update lanjut. Anu, parasut pakai anu gini. Ini loh. Kita apa nih, Mas? Boy, mau kemana? Mau kemana? Hei, ini udah turun nih, guys. Saya menunggu ini lah, belum turun dia. Ah, terbang nah. Sama teman-teman mau gelar kloso ini. Dede bos, Dede koyo nang pantai koyo bule. Welcome to my paradise. Tala kertenan. Teh, midu oh. Ayo beb. Ini
Okay guys, saya mau ke bawah, mau nyuting yang di bawah guys. Ini teman-teman lagi berjemur kayak turis ya. Tadi masnya nggak jadi deh. Nah, kita udah sampai sini guys. Ini suasananya kalau sore tambah bagus, kalau malam guys juga tambah sip, lampu-lampunya kelihatan. Sana Sukoharjo, Solo, Karanganyar, Boyolali, kelihatan semuanya dari sini. Nah tadi ya dari sana Cekol. Seru ya. Guys, ini kita udah mulai mau lihat ini. Nah, dia udah mulai terbang nih, ganti parasut guys. Wow. Semangat, Mas. Oke, dia udah terbang. Dia mau bunuh diri guys. Berarti emang apa tenang sirkuit Rono saya bagus terus. Dia mau ke sana dulu. Dia mau atras dulu, muter-muter. Nah, dia mulai muter lagi. Sini. Kanan, kiri, menyesuaikan keseimbangan. Habis itu dia ke sana nanti. Mau nyangkut ke rumahnya orang. Nah, ini momen yang kita tunggu ya. Ada semua pengunjung di sini, guys. Oke. Okay. Udah mulai landing. Oke, dia udah mulai terbang. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now. Don't say you're on the run to the other side, my love. Lagi, zoom lagi. Oke, itu aja guys ya. Terjun peralayangannya nanti kita lanjut lagi. Jadi tanggulnya tuh rendah. Masih terang bener. Kalau dilihat dari antusias. Bentar lagi ada kabut. Bentar lagi kabut. Ini ya. Aduh kabut. Aduh. Cantik. Nah, buat ini Bung Fatih kan sering kesini nih. Kita diajak Bung Fatih nih. Gimana pendapat Anda
Kok gak ngetril hari ini, Boy? Hari ini libur dulu ngetril. Oh, karena kalau ngetril tuh saya kan paling depan. Kasihan teman-teman saya tinggal. Jadi saya kasih gitu kesempatan ya? Biar dia berlatih dulu. Berlatih dulu. Biar nanti bisa imbang. Jadi biar kita sama aku sama teman-teman ini, teman-teman SMP. Ini jarang piknik dia. Jadi saya kesini membahagiakan dia. Dia tuh lama gak bahagia, gak pernah bahagia. Takutnya ini seangin bahagia gundung ke bawah. Iya, dia susah terus hidup susah. Oke, guys. Apalagi sekarang belum makan dari belum makan mau dikasih sama Pak. Mau tak kasih makan tapi juga eman-eman. Biar dia menahan hawa nafsu. Berguna enggak jadi kok ini? Sebenarnya enggak berguna, tapi karena udah terlanjur hidup. Jadi ya. Ya Penny. Saya belas kasihan. Belas kasihan aja. Oke oke oke. Untuk selanjutnya saya mau lempar dia ke sana ya. Oke oke. Tunggu. Sana ya. Oke guys. Vlog hari ini bersama teman-teman HFT. Teman SMP sampai punya anak ini. Oke, kita lanjut guys. Nah, itu ada waduk lalung guys, kelihatan. Waduk lalungnya di bawah. Ini kailo. Fata Morgana itu. Kailo. Oh, lalung. Lalung. Mangsane. Ayo pokeran, Bang. Pokeran. Oh iya, pokeran yo. Ben. Nara lalung ya linglung. Oke, sembari menunggu sunset, kita mau main poker dulu. Mau poker dulu nih guys. Kita mau berjudi. Oh jangan Pak, judi nggak boleh Pak. Judi biasa. Kita mau berjudi. Parah ya guys. Loro no, menang dulu. Ada anak kecil Boy, di belakang ini banyak banget. Aduh jangan Pak. Aduh, halo adik-adik lihat apa ini? Ini guys, di sini tempatnya bagus, sangat disukai oleh anak-anak ya. Sini, ya ini seru deh guys. Sayang ini nggak ngajak anak-anaknya. Masih single ya Om ya? Asor menurut asor. Aku tuh kan syuting aja ini, bertiga aja. Tak ingin orang tak ramen cepet. Ada dua gila. Wow, keren guys. Ini awan kayak gunung ini. Ini udah jam 6 ya. Masih quading ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, komen, dan share guys. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.